Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terdapat 7 PJN berstatus siaga 1. Dan Pulau Jawa, terdapat 3 PJN berstatus siaga 1. Sementara Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terpantau cerah. Dan untuk Pulau Kalimantan, terdapat status siaga 1 pada wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 15 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat 3 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Cikopo, Palimanan, Palimanan, Kanci, serta Kanci, Pejagan. Dan untuk informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, juga terdapat 3 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya, pada ruas jalan tol Kayu Agung, Palembang, Betung, Palembang, Simpang, Indralaya, serta Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung.